itu sebenarnya saya dipikirin kalau final ini untuk memastikan kita semua ada di belakang kalian, karena saya tahu kalian akan berikan yang terbaik. Amin. Ayo sama-sama kita sebagai bangsa Indonesia kasih lihat merah putih kita. Terima kasih. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Alhamdulillah doa publik terkabul. Ramadan Sananta dan Beckham Putra resmi terbang ke Cina malam hari ini. Kekuatan Timnas U24 Indonesia dipastikan bertambah untuk menghadapi babak 16 besar Asian Games 2022. Pasalnya, dua pemain Timnas U24 Indonesia yakni Ramadan Sananta dan Beckham Putra dipastikan bergabung ke Cina. Kepastian ini disampaikan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Kata Sumarji, Ramadan Sananta dan Beckham Putra rencananya akan berangkat dari Indonesia ke Cina pada Selasa dalam kurung 26 September 2023, dini hari waktu Indonesia Barat. Nanti malam Sananta dan Beckham berangkat ke Cina, ucap Sumarji, Senin dalam kurung 25 September 2023. Ya, kemarin kami sudah diskusi dengan Persis dan Persib karena ini kepentingan negara, jadi mereka melepas Sananta dan Beckham ke Timnas U24 Indonesia, kata Sumarji. Dasar kurang ajar. Pelatih asal Malaysia nilai Timnas Indonesia sudah tak masuk kriteria lawan Harimau Malaya. Timnas Malaysia berhasil naik 2 peringkat dalam ranking FIFA terbaru yang dirilis pada Kamis lalu. Skuad besutan Kim Pengon itu kini menduduki peringkat 134 dunia setelah pada 20 Juli lalu di posisi 136. Kenaikan peringkat juga menandakan performa Malaysia kini semakin meningkat dan mulai menapaki level internasional. Oleh karena itu, Malaysia diminta untuk tidak lagi menghadapi tim ecek-ecek yang memiliki peringkat lebih rendah. Saran tersebut disampaikan oleh pelatih berpengalaman asal Malaysia, Irfan Bakti Abu Salim. Menurutnya, Malaysia tidak bisa lagi bermain melawan tim seperti Bangladesh, Bhutan, Maladewa, dan Guam. Sebaliknya, ia menilai Kim Pengon dan anak-anak asuhnya harus menghadapi lawan yang berperingkat lebih tinggi. Dengan kata lain, Irfan secara tidak langsung menganggap Timnas Indonesia sudah bukan kriteria lawan Malaysia. Pasalnya, skuad Garuda saat ini berada 13 peringkat di bawah Malaysia dalam ranking FIFA. Tim nasional tidak bisa lagi melihat ke belakang, kami tidak bisa lagi bermain melawan tim seperti Bangladesh, Bhutan, Maladewa, dan Guam. Kami harus menghadapi lawan yang berperingkat lebih tinggi untuk lebih meningkatkan performa tim saat bertemu lawan yang kuat. Bernilai 52 miliar, pemain Liga Champions ini target naturalisasi Timnas Indonesia berikutnya. Program naturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia masih terus berlanjut. Target berikutnya adalah pemain keturunan Belanda ini. Meski telah banyak pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi, bukan berarti program ini berhenti. PSSI terus melobi beberapa pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Satu pemain keturunan kembali dirumorkan akan menjadi sosok naturalisasi baru untuk Timnas Indonesia. Dia adalah Kevin Dix. Melansir dari akun Instagram @blitznews_football, Kevin Dix belakangan ini santer dirumorkan menjadi proyek naturalisasi berikutnya. Pemain yang saat ini berkiprah di Liga Klub Denmark, Football Club Copenhagen, santer dikaitkan dengan sepak bola Indonesia. Dia menjadi sorotan usai tampil di Liga Champions 2023 hingga 2024. Nilai pasarnya mencapai 52 miliar. Kalau jadi dinaturalisasi, pemain ini akan menjadi pemain termahal di Timnas Indonesia.
Media Vietnam heran timnas U24 Indonesia lolos ke babak 16 besar Asian Games 2022 padahal bermain buruk. Media Vietnam yakni Soha.com menyoroti bagaimana timnas U24 Indonesia yang cukup beruntung bisa melaju ke babak 16 besar. Skuad Garuda Muda memang bisa dibilang cukup beruntung karena mereka tetap mendapatkan tiket lolos ke fase knockout melalui jalur ranking 3 terbaik. Timnas U24 Indonesia kalah tapi masih berlanjut. Taiwan beri banyak peluang kepada Vietnam, judul artikel media Vietnam Soha. Bahkan Soha menilai timnas U24 Indonesia tak bisa menampilkan permainan terbaiknya saat melawan Korea Utara. Disebut tim asuhan Indra Syafri tampil buruk selama melawan Korea Utara dari menit pertama hingga akhir. Pada laga Indonesia kontra Korea Utara, mereka kembali tampil mengecewakan seperti laga sebelumnya, tulis Soha. Anak asuhan pelatih Indra Syafri bermain buruk saat melawan Korea Utara hampir sepanjang pertandingan, lanjutnya. Kabar gembira. Erick Thohir mengaku butuh 150 pemain timnas. Siap berikan solusi hebat ini. Apakah menambah naturalisasi? Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku timnas Indonesia masih kekurangan stok pemain untuk bermain di berbagai event. Menurutnya, timnas Indonesia masih mengalami kekurangan stok pemain. Mantan Presiden Inter Milan tersebut mencontohkan di posisi gelandang timnas U23 Indonesia semalam. Di posisi tersebut menurutnya hanya ada Marcelino, Ferdinand, dan Ivar Jenner. Pas ada rotasi kelihatan kita, jadi memang itu saya bilang bahwa kita harus terus mencari pemain pelapis, ujarnya. Menurutnya, Erick Thohir setidaknya membutuhkan 150 pemain untuk bisa membela timnas Indonesia di berbagai level usia dan event. Erick mengaku pembenahan grassroots bakal jadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan talenta tersebut. Nah, ini juga yang kenapa saya berkali-kali jangan berpuas diri, ujar Erick Thohir. Jangan kemenangan ini jadi euforia. Tetapi bagaimana kemenangan ini terus justru membangun dari grassroots dari U17, U20, U23. Dan kita bisa lihat juga banyak pemain ini juga masuk tim senior juga. Nah, ini yang saya rasa menjadi catatan tersendiri buat kami di PSSI untuk terus mempersiapkan pemain. Saya sudah sampaikan kita harus paling tidak punya stok 150 pemain untuk pemain senior, pemain U23, pemain U20, dan U17, ujarnya. Erick Thohir pun menawarkan solusi untuk masalah tersebut, salah satunya dengan melangsungkan kembali Elite Pro Academy. Ya, kalau menurut admin mending tambah naturalisasi biar cepet naik.